Oke, welcome to back di Motovlog Project. Oke, kali ini saya nggak lagi nge-motovlog, lagi standby di rumah aja. Kali ini saya mau memberikan sedikit review perubahan di Honda BSP saya yang terbaru. Nah, perubahannya sih nggak besar-besar kali dan nggak keren-keren kali. Oke, pertama dari sektor ban. Untuk sektor ban, saya menggantikan ban FBR Genji 80-90 dengan ban Akira Sportivo ukuran 90/90, harganya 200.000. ini yang bagus ya, Akira Sportivo, bannya Sportivo. Dan saya menggantikan list di shock belakang saya menggunakan warna kuning biar lebih keren. Kemarin saya menggunakan warna merah, sekarang warna kuning. Oke, untuk area CVT saya mengupgrade lebih dalam 3 sektor, yaitu e-belt. Ori saya ganti dengan e-belt dari BRT, roller dan menggunakan roller BRT 11 gram dan bersih 1500 dari CLD Racing. Untuk urusan performa mantap, untuk putaran atas dan bawah itu mantap sekali, apalagi ditambah dengan ban yang besar lebih stabil. Speed menggunakan ban speed ini tembus 110 km per jam di jalan lurus. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa dong di like dan jangan lupa di share dan jangan lupa di komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa di subscribe. Oke, okay, see you next time. Nah, ya, dia dari BRT dan ini kata kalian dari Motolog. Oke, okay. Okay, see you.